Pemirsa masih di Tabalong hari ini. Pemerintah Kabupaten Tabalong kembali menggelar rapat persiapan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari jadi ke-59 Kabupaten Tabalong pada Rabu 13 November 2024 di Aula Tanjung Puri Setda Tabalong. Rapat persiapan rangkaian kegiatan hari jadi ke-59 Tabalong dipimpin langsung Penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah dan diikuti sejumlah asisten, staf ahli bupati dan pimpinan SKPD. Dalam rapat ini diketahui rangkaian peringatan hari jadi Tabalong akan berlangsung mulai Jumat 15 November 2024 hingga pertengahan Desember 2024. Adapun rangkaian hari jadi akan diisi kegiatan ziarah makam Bupati Tabalong terdahulu, kegiatan olahraga, safari budaya, salat hajat, gemar makan ikan, Tabalong bersolawat, turnamen Tabalong Cup, upacara hari jadi, ziarah makam penuntut, pekan raya, menyampir buhaya, puncak hari jadi, pawai budaya, Tabalong Fun Run, dan pesta rakyat hari jadi dengan artis ibu kota. Penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah meminta seluruh seksi untuk sigap dalam mengatasi permasalahan dan melaporkan kepada pimpinan agar rangkaian hari jadi Tabalong dapat berjalan aman, lancar, dan sukses. Kami tadi berpesan, sudah kita bahas tentang kegiatan-kegiatan yang disampaikan. Seandainya memang ada yang ada permasalahan yang terkendala, agar secepatnya dilaporkan, jangan sampai nanti pada saat sebelum acaranya hampir berdekatan, nah, kita baru menerima laporan, nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi jauh-jauh hari sudah dipersiapkan kalau memang ada permasalahan, secepatnya dilaporkan. Jadi kita bisa mengatasi lah permasalahan yang ada. Hamidah berharap seluruh seksi dapat berkolaborasi dan bekerja sama serta dapat menindaklanjuti berbagai arahan yang telah disampaikan sehingga seluruh rangkaian hari jadi Tabalong dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.